Viral aksi begal di wisata sawah Rimbo Recap Curug, korban ketakutan hingga minta tolong. Viral di media sosial, beberapa wanita meminta pertolongan akibat adanya aksi begal yang terjadi di wisata sawah Rimbo Recap Curug, Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Adapun video tersebut dibagikan oleh akun Facebook @tuntejang. Dari kabar yang Mitun terima dari Sanaknet, telah terjadi aksi begal di wisata sawah Rimbo Recap sore Jumat, tulis keterangan unggahan tersebut yang dikutip tribunbengkulu.com, Sabtu tanggal 23 September tahun 2023. Dalam video berdurasi singkat yang viral di media sosial tersebut, terlihat beberapa wanita yang menggunakan helm menjelaskan adanya aksi begal di kawasan wisata sawah Rimbo Recap. Terlihat pula beberapa warga setempat serta satu anggota polisi yang berada di lokasi kejadian. "Ke situ Pak," ujar salah satu wanita memakai jaket dan helm berwarna hitam seraya menunjukkan arah kaburnya begal tersebut. Saat ditanya apakah begal tersebut mengenakan kendaraan atau tidak, beberapa wanita tersebut mentakan jika begal tersebut berjalan kaki. Ia juga menjelaskan jika begal tersebut berjalan dengan kondisi kaki yang pincang. Rupanya, aksi begal tersebut sempat terekam oleh kamera HP. "Hilangnya di jurang Siko," ucap seorang pria diduga salah satu warga. "Ini apa ini?" tanya pria yang disuga anggota polisi sambil melihat rekaman video begal tersebut. "Pisau Pak," kata beberapa wanita itu. "Parang, parang," timpal warga lainnya. Beberapa wanita itu mengatakan jika begal tersebut hampir mencoba untuk melukai mereka dengan senjata tajam. "Nyonak gorok kami," ucap salah satu wanita yang ada di video seolah masih ketakutan. Hingga berita ini ditulis, tidak diketahui pasti kronologi detail aksi pembegalan yang terjadi di wisata sawah Rimbo Recap itu. Reporter tribunbengkulu.com di lapangan saat ini masih mengupayakan keterangan dari pihak terkait.